Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai guys, kembali lagi bersama Mimi tentunya di channel kesayangan kita. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan memberikan berita terbaru dan terupdate seputar asmara Rangga Albert dan Haiko van der Vecken. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini untuk segera menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel Mimin ya guys. Nah oke okay guys, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah guys, di berita kali ini kita akan membahas hot issue dari pasangan Haiko van der Vecken dan Rangga Albert. Nah pasnya di sini para bunda-bunda penasaran banget ya dengan info yang akan diberikan kali ini. Nah guys, malam ini pastinya para bunda-bunda cantik jangan sampai terlewatkan ya untuk menonton Rangga Albert dan Haiko van der Vecken di YouTube channelnya Ide Garasi ya guys. Waduh-waduh, cocok banget nih malam minggu untuk menemani malam kita ya guys, pastinya menonton si dua bucin kita ini. Nah pastinya di sini kita akan mengulik kisah asmara Rangga Albert dan Haiko van der Vecken, yang dimana kita ketahui sejak sinetron Samudra Cinta mereka berdua ini digadang-gadang sudah menjalin kisah asmara ya guys. Dan mereka berdua ini cinta lokasi saat sinetron pertama mereka berdua dipasangkan sebagai suami istri. Waduh-waduh, disinilah asal mulanya cinta mereka itu tumbuh dan sampai saat ini ya guys. Nah saat ini juga kita masih menunggu Haiko van der Vecken dan Rangga Albert untuk segera halal. Dan pastinya di sini para fans khususnya Haiko yang selalu mendukung karir mereka berdua dan kisah asmara mereka berdua untuk segera menikah ya guys. Nah di sini juga yang kita ketahui keluarga mereka sudah saling dekat ya guys, dan apalagi di sini yang cantik Haiko van der Vecken sudah berhasil merebut hatinya Mama Murni. Dan beberapa waktu lalu Neng Koko bertemu dengan Mama Murni dan mereka foto keluarga ya guys. Waduh-waduh, sangat banget ya pasangan dua bucin kita ini. Nah pastinya kita di sini mendoakan yang terbaik buat hubungan mereka berdua agar mereka berdua segera halal ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.